Nasrani. Nasara iaitu orang-orang Nasrani. Wasabiina dan golongan Sabiin. Salah satu daripada nama-nama agama yang pernah terdapat ketika mana Nabi SAW diutuskan. Wasabiina. Dia ambil ni je. Mic dia punya ni. Maka okey. Wasabiina. Nanti saya akan sebut apa itu Sabiin. Man amana, siapa sahaja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan beroleh, mereka akan menerima pahala daripada Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Baik. Jadi kita perhatikan ayat ini, ada empat golongan yang disebut oleh Allah. Pertama yang beriman, yang kedua hadu, iaitu golongan Yahudi. Yang kedua An-Nasara, golongan Nasrani. Yang ketiga Nasrani. Yang keempat Sabiina, iaitu golongan agama Sabiin. Okey. Ayat yang serupa juga, ayat yang lebih kurang serupa juga boleh kita tengok di dalam suratul Hajj, surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat yang ke-17. Surah Al-Hajj ayat 17. Okey. Di sana disebut pada ayat yang surah Al-Hajj ayat ke-17 ni. Okey. Di balik boleh tengok Quran. Surah Al-Hajj ayat 17. Yang lebih kurang samalah. Okey, pertama disebut amanu, orang yang beriman. Yang kedua disebut hadu, orang Yahudi. As-sabiina, golongan sabiin. Sabiina, sabiina. Kemudian An-Nasara. Okey. Kemudian Al-Majus. Al-Majus. Okey. Kemudian yang disebut di sini wallazina asyraku. Wallazina asyraku. Okey, ini ayat yang ke-17 surah Al-Hajj. Okey, yang kita bincang dalam ayat ni ni. Okey. Empat golongan. Beriman, orang Yahudi, Nasrani, Sabiin, golongan Sabiin. Okey. Kalau dalam surah Al-Hajj ayat 17 kita akan jumpa lima golongan. Lima apa? 1 2 3 4 5 6. Oh, 6. 6 ya, 6 lah. Amanu, hadu, sabiin, nasara, majus, wallazina asyraku. Jadi 6 lah. Ha, betul lah. Ha, okey, betul-betul. Ha, ada 6 eh. Ha, okey. Disebut bahawa al-adyanu sittah. Agama-agama ni ada 6. Agama-agama ni ada 6. Dasarkan ni agama ada 6. Okey. 5 li syaitan. 5 untuk syaitan, 1 lir rahman. 1 untuk Allah yang Maha Pengasih. Okey. Agama-agama ni dia kata ada 6 jenis. Okey. 5 6 kan? 5. 5 untuk syaitan, 1 untuk Allah. Okey. Saya tandukan ini syaitan ni. Syaitan lah, istilah untuk syaitan. Tapi nanti lo, nanti kan keliru pula. Okey, yang ni allazina amanu. Yang ni disebut lirrahman. Yang ni semua disebut lish syaitan. Dikata lish syaitan. Dikata lish syaitan. Okey. Antara lima agama ni, lima agama lah, lima adian. Kata agama, agama lah, terjemah Melayu mudah agama. Yahudi,
Nasrani ni kita biasa dong ah. Majusi kita biasa dong ah. Musyrik, orang syirik. Syirik ni lebih kepada menyembah berhala. Orang sembah berhala. Majusi ni orang yang sembah matahari. Orang sembah matahari. Yang kita mungkin jarang dongan ya. Sabiin. Ha, agama apa Sabiin ni? As-Sabiin. Ha, ni semua lis syaitan. Untuk syaitan. Okey, lis syaitan. Satu saja lir Rahman, iaitu al orang yang beriman. Innalladzina amanu. Okey, orang beriman. Okey. Buat nanti ada kaitan. Ha. Kebetulan pula kita bincang ayat ni hari ni kita 25 Disember kan. Ha, 25 Disember ni hari Christmas. Ha, jadi nanti saya akan setuh sikit isu berkenaan dengan Nasrani, Nasara, golongan Nasara. Ayat ni saya ingat ayat ni sangat tepatlah sesuai hari ni kita bincang ni. Supaya jangan ada kekeliruan kita di dalam menisbahkan golongan Yahudi dan Nasrani ni secara mutlak semuanya sebagai ahli kitab. Ha, sebab ni dinisbahkan ni sebagai ahli kitab kan. Okey, cuma ayat ni menerangkan apa yang disebut sebagai ahli kitab. Nak nisbah mereka dengan ahli kitab ni, ayat ni menerang kepada kita apa syaratnya. Ha, kalau betul mereka ni ahli kitab, apa sepatutnya mereka? Kalau betul sebagai ahli kitab, apa sepatutnya mereka lakukan? Okey, baik. Dalam kita balik ayat ni. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wal nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Ha, orang mukmin, orang Yahudi, orang Nasrani dan orang Sabiin. Siapa sahaja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala daripada Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Baik, saya baca dulu. Kita baca dulu asbab nuzul ayat ni. Nah, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita tengok dulu asbab nuzul. Sebab turun ayat ni. Ini antara riwayat. Ayat ini diturunkan ke atas sahabat-sahabat Salman Al-Farisi. Ha, Parsi, Parsi, Asfahan. Mana Parsi sekarang ni? Asfahan mana? Iran kan? Kan? Betul, Parsi. Ha, ha, Al-Asfahan, Asfahan. Okay? Mereka daripada Jundi Sabur. Jundi Sabur. Okay, mana Jundi Sabur ni, Ustaz? Saya pun tak tahu tu dah. Jundi Sabur. Ejaan dia? Jundi Sabur. Mana? Jundi Sabur. Jundi Sabur. Ha. Okay. Mana? Okay, belah negara-negara Tantan tu ke? Allah'alam lah. Okay, tak apa. Ha. Kisah Salman ni, saya cerita sikit lah tentang kisah Salman ni. Panjang kisah Salman Al-Farisi ni. Salman ni dia bukan orang Arab. Ha, tapi dia berbangsa Parsi. Bapak dia seorang kaya. Bapak dia ni ada kebun besar lah. Satu hari bapak dia suruh dia ni pergi tengok-tengok kebun. Ha, maknanya bapak Salman ni seorang yang memiliki kebun yang besar lah. Jadi dalam perjalanan Salman tengok kebun tadi tu, dia terlihat orang-orang yang dipanggil orang Nasrani. Orang Nasrani sedang beribadat. Ha, maknanya orang yang beriman dengan kitab Samawi yang terdahulu. Dia tengok orang Nasrani ni beribadat, lalu dia tertarik hati dia. Lalu dia rasa dia nak ikut orang tu. Menyebabkan bapak dia marahlah. Sampai bapak dia kurung Salman ni tak boleh keluar. Ha, Salman Al-Farisi ni sampai tak boleh keluar Salman ni. Ringkas cerita, hari yang golongan Nasrani daripada Syam ni dia nak balik, hari tersebut Salman ni terlepas daripada kurungan tu. Dia terlepas daripada kurungan lah. Dan selepas daripada itu, Salman ikut rombongan Nasrani ni. Salman pada waktu itu sudah mula merasakan keinginan mencari agama yang benar. Ini Salman punya, Salman Al-Farisi punya perjalanan begitu panjang sampai akhirnya jumpa Nabi. Selepas daripada diikut Nasrani ni, rombongan Nasrani ni, dia tanya dengan orang tu, dengan siapa saya nak duduk? Dengan siapa yang paling baik saya nak duduk untuk kenal agama yang betul? Maka orang-orang di sana mencadangkan supaya Salman duduk dengan satu orang pendeta.
pendeta ke rahib ke jatulah, maknanya orang agama lah di situ. Ni cerita Salman ya, sebelum apa ni ya, sebelum kita pergi nak sebut jenis-jenis agama ni lah. Jadi akhirnya Salman pun duduklah dengan orang yang disebut orang yang baik tadi. Tapi sebenarnya orang baik yang disebut oleh orang Nasrani itu sebenarnya bukan baik benar pun. Rupa-rupanya dia suruh orang bersedekah, sedekah-sedekah tu dia kumpul rupa. Dan bila dia mati, Salman pecahkan rahsia, Salman Al-Farisi pecahkan rahsia. Orang ni suruh kamu bersedekah untuk dia, tapi sebenarnya dia simpan untuk diri dia sendiri sampai 7 tong omeh tinggal. Mana bukan orang baik lah. Ha, orang yang dilihat macam baik tapi hakikatnya mengambil nama atas nama agama. Lalu dia cari orang lain dengan siapa dia nak berdamping. Akhirnya dia jumpa satu orang yang betul-betul baik. Kalau ikut dalam riwayat tu sampai 2-3 orang lah. Tiap kali dia bersama dengan orang yang baik tu, orang yang baik tu pendek umur. Dan orang yang baik yang dia bersama tu pesan, nanti kalau aku nak mati nanti, kalau kau nanti dah tak ada, aku nak duduk dengan siapa? Salman tanya dengan orang yang baik yang dia duduk tu lah, rahib tu. Maka rahib tu kata, lepas ni kalau aku mati, kau pilih cari orang senia-senia. Sampai 2-3 orang dia duduk. Dalam proses dia nak mencari agama yang benar. Sampailah dia mendapat perkhabaran. Ini ringkas cerita lah dalam kitab Samawi yang terdahulu menceritakan tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Yang akan muncul di satu kota yang banyak kurma. Iaitu di Madinah. Di Madinah. Lalu Salman pun nak mengikut rombongan pergi ke Madinah. Tapi akhirnya dia ditipu oleh golongan Yahudi. Akhirnya dia dijual. Jadi hamba. Nah, tengok perjalanan Salman ni. Nak dapatkan beriman ni. Akhirnya dia dijadikan hamba. Hamba yang dia jadi hamba kepada kabilah Bani Quraizah. Yahudi Bani Quraizah. Sehingga kan apabila dia jadi hamba tersebut, di antara sifat-sifat yang disebut oleh orang-orang yang terakhir sebelum daripada dia dijual jadi hamba tu, dia kata di antara sifat Nabi akhir zaman ni, dia kata dia tak terima hadiah, dia tak terima sedekah tapi terima hadiah. Disebutlah ciri-ciri sifat-sifat Nabi akhir zaman ni. Sebab sifat Nabi ni disebut secara jelas dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Jadi orang-orang ahli kitab ni, baik Yahudi dan Nasrani, mereka kenal Nabi. Allah sebut dalam Quran, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang Allah beri kitab, iaitu golongan yang diberi kitab Taurat dan Injil, dia kenal Nabi Muhammad macam dia kenal anak dia sendiri. Ha, maknanya orang Yahudi dan Nasrani ataupun orang yang beriman dengan kitab Samawi, Taurat dan Injil, semuanya tahu berkenaan dengan diri Nabi. Ha, betul Allah sebut dalam surah Saf, Nabi Isa berkata bahawa aku ni datang membenarkan Nabi terdahulu dan memberitahu bahawa akan datang seorang Nabi namanya Ahmad, seorang Rasul namanya Ahmad. Ha, dalam surah As-Saf ayat 6, ayat 9 dengan ayat 6 lebih kurang lah. Okay, baik. Akhirnya ringkas ceritanya lah, waktu tu dia jadi hamba kepada satu orang Yahudi. Kemudian Salman ni bila dia dengar Nabi datang, Nabi dah berada di Quba, dia test betul tak ni Nabi. Dia bawanya kurma, dia beri sedekah pada Nabi. Lalu Nabi persilakan dia makan. Lalu kata Salman, kalau ikutkan tanda betul lah ni, sebab Nabi ni orang ni dia tak makan sedekah. Hari kedua dia datang, dia kata ini kurma hadiah. Lalu bila sebut hadiah, Nabi makan. Nabi tak terima sedekah. Nabi tak terima sedekah. Jadi akhirnya oleh kerana dia ni masih lagi menjadi hamba, akhirnya dia beriman kepada Nabi, sehingga Nabi mengarahkan supaya sahabat membebaskan Salman. Akhirnya Salman beriman dengan Nabi dan ikut perang dengan Nabi SAW. Kisah perjalanan Salman nak mendapat agama Tauhid ni, nak beriman dengan Nabi ni, begitu panjang. Itu salah satunya adalah kisah Salman. Baik, Salman ni asal kampungnya daripada Persi, Asfahan. Okay. Yang ni dikata datang sahabat-sahabat Salman Al-Farisi, mereka adalah dari golongan kenamaan Jundi Sabur. Maksudnya Salman ni dulu dia pernah menganut agama-agama yang lain sebelum Islam. Okay. Apa jenis agama yang dianut oleh Salman? Okay. Yang ni dibincangkan Ibnu Abi Hatim dan Al-Adni di dalam musnadnya telah mengeluarkan daripada Mujahid, katanya aku bertanya Nabi SAW
tentang ahli agama yang pernah aku anuti amalannya bersama mereka. Okey. Iaitu kalau kita tengok sebelum tu Nasrani lah. Maknanya ikut cara agama Nasrani. Aku menyebut cara sembahyang dan peribadatan mereka. Sebab ada di kalangan mereka ini bersembahyang ataupun mereka beribadat. Ada jenis-jenis agama yang daripada sebelum daripada kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya disebut agama Sabiin tadi. Agama Sabiin ni dia khilaf di kalangan para ulama, apa jenis agama Sabiin ni? Ada yang mengatakan Sabiin ni campuran antara Majusi dengan Nasrani. Ini katakan Sabiin ni campur antara Majusi dan Nasrani. Ada yang kata agama Sabiin ni adalah agama yang dia sembah malaikat. Agama yang sembah malaikat. Sabiin ni yang disebut dalam ayat ni kan? As-Sabiin ni. Agama yang menyembah malaikat. Dia sembahyang tapi tak ngadap kiblat. Dia jenis agama ni gitulah. Dan dia membaca kitab Zabur. Dia membaca kitab Zabur. Jadi itu di antaranya lah yang disebut segolongan Sabiin itu. Jadi Sayyidina Salman Al-Farisi ini dia bertanya kepada Nabi berkenaan dengan agama yang pernah dia anuti sebelum daripada ni. Aku menyebut cara sembahyang, macam mana cara dia beribadat. Lalu turun ayat mana? Ayat ni. Ayat 62 ni. Ayat yang kita baca ni, ayat yang ke-62 dari surah Al-Baqarah. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was-sabiina. Okay. Al-Wahidi mengeluarkan daripada Mujahid, beliau berkata apabila Salman menceritakan kepada Rasulullah tentang kisah sahabatnya, baginda bersabda, mereka adalah ahli neraka. Cara ibadat mereka tu, agama-agama yang mereka anuti sebelum daripada kedatangan Nabi itu adalah agama yang sudah mengalami penyelewengan. Tidak tepat lagi menurut kitab Zabur. Tidak lagi tepat menurut ajaran Nabi Daud. Tidak lagi tepat menurut ajaran agama Nabi-Nabi yang terdahulu. Tapi sudah ada penyelewengan. Lalu Nabi kata apa? Mereka itu ahli neraka. Nabi sebut kenapa? Sebab mereka sudah lari daripada keimanan kepada Allah yang benar. Lalu dikatakan Salman lantas berkata, dunia ini terasa gelap bagiku. Gelap rasa bila Nabi jawab macam tu. Saudara-saudara dia, sahabat-sahabat dia tu kata Nabi ahli neraka sebab apa? Dia tidak beriman. Walaupun cara semayangnya macam cara semayang yang betul. Tapi oleh kerana dia tak beriman, maka tempatnya dalam neraka. Lalu turun ayat daripada surah Baqarah ayat 62. Lalu Salman berkata, lepih daripada dongak ayat ni, seumpama terlepas dari himpitan gunung. Bila Nabi kata, orang tu semuanya kafir, masuk neraka. Tapi bila turun ayat 62 ni, ayat 62 ni menyebabkan Salman Al-Farisi rasa logo. Kenapa logo? Sebab ayat ni menerangkan siapakah yang bona-bona dikatakan beriman. Baik. Maka dalam ayat ini, berdasarkan ayat ini, secara sekali lalunya saya sebut, ada tak golongan Yahudi, ada tak golongan Nasrani, ada tak golongan Sabiin ini yang termasuk di kalangan orang beriman? Ini persoalan dia. Ada tak golongan Yahudi, Nasrani dan juga agama Sabiin ini, adakah dia termasuk di kalangan orang beriman ke tak termasuk di kalangan orang beriman? Tak apa, jangan jawab, saya jawab. Jangan risau. Ayat ni lah jawapannya. Ayat ni jawapannya. Jawapan dia adalah baik dia Yahudi, baik dia Nasrani, baik dia Sabiin, dia beriman sekiranya apa? Beriman dengan Allah dan hari akhirat dan beramal soleh. Itu syarat dia. Beriman kepada Allah ni termasuk beriman dengan Rasulullah. Beramal soleh adalah beramal menurut syariat Rasulullah, syariat Nabi Muhammad. Beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Beramal soleh menuntut mereka supaya mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau adalah golongan Yahudi, golongan Nasrani baik, golongan Sabiin
yang ada pada zaman Nabi dulu, kalau dia beriman kepada Allah dan membenarkan Rasulullah dan dia beramal dengan syariat Rasulullah, dia dikira beriman. Ini yang dipanggil sebagai ahli kitab. Pada zaman Nabi itu, itu dipanggil sebagai ahli kitab. Zaman kita ni dah tak ada ahli kitab dah. Dia tak ada istilah ahli kitab dah zaman kita ni. Yang ada zaman kita ni ahli Facebook, betul tak? Ahli kitab tak ada dah. Tak ada ahli, ahli kitab ni zaman Nabi yang mereka dulu-dulu beramal dengan ajaran agama Samawi dulu, berpegang dengan kitab-kitab yang terdahulu, tapi bila Nabi datang, dia beriman dengan Nabi, dia beriman dengan Allah, ikut syariat Nabi Muhammad. Nah, maka itulah yang dipanggil sebagai golongan ahli kitab. Sebab itu ada perbahasan dibonakan memakan sembelihan ahli kitab. Tapi ahli kitab bila? Bukan sekarang ni. Lah ni tak ada dah. Sekarang ni tak ada dah. Yang ada no, zaman Nabi dulu. Jadi ayat ini, sebab itu kata Salman Al-Farisi, kalaulah dulu-dulu dia ikut ajaran yang agama dulu dan dia mati dengan ajaran tu, dia syirik. Tapi kalau sekarang dia masih hidup dan dia ikut ajaran Nabi, beriman dengan Nabi, beriman dengan Allah, ikut syariat Nabi, maka itulah dipanggil beriman. Itulah dipanggil innal ladzina amanu, itulah dipanggil orang-orang yang beriman. Jadi istilah ahli kitab wujud tak wujud lagi? Tak wujud lagi lah. Zaman hari ni tak ada ahli kitab lagi dah. Habis itu ustaz, yang diorang ni kalau apa macam mana? Mana tak ada lagi dah. Maknanya mereka berpegang dengan ajaran yang bukan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Sebab bila Nabi datang, semua syariat-syariat terdahulu semuanya dimansuhkan. Semuanya kena beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad diutuskan bukan hanya untuk manusia-manusia tertentu, kelompok tertentu. Nabi Allah sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi ni rahmat untuk sekalian alam. Tak kira lah Melayu ke, India ke, Cina ke, apa dia bangsa baik. Baik dia bangsa Yahudi baik, baik dia bangsa apa ni, orang putih ke, orang hitam ke, orang kopoh ke, semuanya mesti ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, itu disebut sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi ni bukan untuk umat tertentu. Ha. Cuma Allah Ta'ala pilih Nabi ni lahir di kalangan bangsa Arab. Tapi agama Islam ni bukan untuk orang Arab sahaja. Ha, itu maksud daripada ayat yang ke-62 ni. Ha. Faham ke tak faham? Nampak ke tak nampak? Okey. Jadi, dah habis tu tak ada cerita dah. Jadi kalau kita orang menisbahkan hari ni, bila sebut kita apa? Orang Kristian sambut Christmas, kita pun ucap kat dia Merry Christmas ke apa ke. Sebab itu memang perbahasannya dia lebih, dia agak kotak lah. Sebab dia isu akidah. Dia perayaan Christmas apa semua ni, dia bukan perayaan budaya, tapi dia perayaan agama. Kepercayaan mereka terhadap Nabi Isa, dia terlalu istilahnya dia mengagungkan Nabi Isa secara yang tidak betul menurut kehendak Allah. Ha, mereka kata mereka beriman dengan Nabi Isa, tetapi sesungguhnya cara mereka beriman itu tidak benar. Cara yang beriman yang benar tak Nabi Isa, macam kita beriman. Macam orang Islam berimanlah. Nabi Isa kita yakini Nabi Isa ni adalah hamba Allah. Bukan anak Allah. Mereka berkeyakinan Nabi Isa ini sebagai anak Allah kerana Nabi Isa ni ditiup ruhnya oleh Allah Ta'ala di dalam rahim Sayyidatina Maryam. Jadi mereka mengatakan bahawa Nabi Isa ni anak Tuhan. Ini i'tiqad yang salah. Nabi Isa Abdullah, hamba Allah, bukan anak Tuhan. Jadi bila dia meletakkan i'tiqad Nabi Isa ini sebagai anak Tuhan, dia meraikan hari yang mereka katakan Nabi Isa dilahirkan itu pada nisbah mereka meletakkan Nabi Isa ni anak Tuhan, maka perayaan ini adalah perayaan bukan perayaan budaya, tapi perayaan ni perayaan agama. Tak tahulah kalau kita betul-betul ada jiran yang Kristian, kalau kita sekadar ucap tahniah di atas kegembiraan dia,
Itu ada dari satu sudut akhlaknya kita berbuat baik dengan jiran. Tapi tak ada apa pun yang kita ni tak ada siapa pun, tak ada siapa lah, kawan pun tak ada. Kawan semua sambut ayo yang berlaku kan, tak ada yang jenis sambut apa kan. Yang kita pergi, tak ada apa sebab ni nak pergi ucap Merry Christmas tu, tak ada, saya rasa tak ada apa keperluan lah. Tapi kalau dari sudut dakwah, ada jiran kita ataupun sahabat baik kita, dia sambut Christmas, just kita sebut tahniah lah, tahniah di atas kegembiraan dia. Happy holiday kau, ha, selamat bercuti, itu lebih selamat lagi. Sebab bila kita menyebut perkataan yang meraikan agama mereka dan kepercayaan mereka, bermakna kita sudah masuk dalam daerah yang disebut oleh Nabi, man redha bil kufri kufran. Siapa yang redha dengan kekufuran, maka boleh jatuh kufur. Waliyazubillah. Allah ustaz sabut yo kata. Ha. Lepas tu saya tengok, saya sebut dalam konteks apa yang kita nak sebut. Ada keperluan, tak ada keperluan. Ha, kalau saja-saja tak payahlah. Dan memang kita tak ada siapa pun, tak ada jiran pun tak ada, kengkawan pun tak ada. Dia kawan dengan orang lonek, dengan orang batu kiki. Memang tak ada yang apa ada kan. Tak ada apa keperluan. Tapi kalau ada, cukup kita mengucapkan tahniah dan kita sebut happy holiday. Itu tak ada masalah lah. Jadi tak perlu lebih-lebih lah. Tak perlu berlebih-lebihan kita di dalam, sebab benda tu isunya adalah meraikan agama. Kalau kita tahu boleh ustaz, ya, kenapa pula boleh? Sebab mereka ni ahli kitab. Betul. Ahli kitab ni isu dia. Ahli kitab yang wujud zaman Nabi, zaman kita ni tak ada ahli kitab lagi dah. Kalau kita pergi Mesir, Mesir ni dia agama dua ya. Satu Islam, satu Kristian. Orang Mesir sampai hari ni masih lagi meletakkan kepercayaan Kristian yang ada di Mesir itu adalah ortodok yang berpegang dengan ajaran ahli kitab. Sebab itu ada di kalangan mereka yang boleh menerima orang Islam boleh kahwin dengan orang Kristian. Sebab mereka menganggap itu ahli kitab. Tapi syaratnya lelaki Islam, perempuan dia Kristian. Sebenarnya tak boleh. Sebab apa? Dia lain akidah. Tak ada istilah ahli kitab tu, dah tak wujud. Kalau nak menghalalkan, meraikan mereka atas dasar ahli kitab, ni jawapan dia. Ahli kitab dah tak wujud dah. Dah tak ada lagi dah. Tak ada lagi dah yang dipanggil sebagai golongan. Golongan ahli kitab tu dah tak ada lagi dah. Sebab bila datang Nabi Muhammad, mereka semua kena mengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Okay. Itu yang disebut sebagai, yang kita simpulkan sebagai golongan ahli kitab. Okey, baik. Kemudian pada ayat ini kita tengok sikit, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ni iaitu orang-orang yang membenarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang yang beriman iaitu orang yang membenarkan ajaran Rasulullah. Wallazina hadu. Ini pun satu isu juga, hadu. Perkataan hadu ni pun adalah suatu perkataan yang asal perkataannya sangat baik. Asal perkataannya sangat baik. Makna hadu ni maksudnya apa? Taubat, tabu. Taubat. Hadu daripada perkataan tabu. Okay. Hadu. Ha alif dal waw. Hadu. Maksudnya tabu. Tabu ni maknanya taubat, kembali. Okay. Baik, kalau kita tengok konteks ayat ni nanti macam mana pula? Siapa yang dimaksudkan hadu ni? Siapa yang maksudkan hadu ni? Betul ke Yahudi? Baik. Okey, baik. Dalam surah Al-A'raf ayat 156. Surah Al-A'raf ayat 156. Baik. Nampak saya ni tak hafal ni. Tu yang saya kena rujuk Quran ni. Surah Al-A'raf ayat berapa saya sebut tadi? 156. Okey, 156. Surah Al-A'raf ayat 156. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, inna hudna ilaika. Perkataan hudna ilaika. Okay, hudna ilaika. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaika. Perkataan hadu ni kita boleh jumpa antaranya dalam surah Al-A'raf ayat 156.
Okey. Siapa yang disebut dengan hadu dalam ayat ni? Hadu ni, ulama tafsir menyebut golongan hadu ni siapa? Adakah dia Yahudi? Ha, jawapannya ada yang kata ya, ada yang kata tidak. Okey, baik. Kita ambil pendapat yang kata hadu ni merujuk kepada golongan Yahudi ya. Baik. Dikatakan hadu ini adalah orang-orang yang berada di zaman Nabi Musa, orang yang hidup zaman Nabi Musa atau mengikut syariat Nabi Musa, kemudian dia mengikut syariat Nabi Muhammad. Itu yang dikatakan dengan hadu. Okey. Hadu. Hadu tu mana orang yang ikut syariat Nabi Musa, bila datang Nabi Muhammad dia ikut syariat Nabi Muhammad. Itu dipanggil golongan hadu. Hadu. Okey, baik. Jadi hadu ni Yahudi ke? Ada kemungkinan hadu ni adalah golongan ya Yahudi. Sebab kata dasarnya sama. Okey. Kata dasarnya sama. Okey, kalau kita belajar bahasa Arab, Yahudi, okey? Yahudi. Yahudi ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Kalau hadu, kalau dia kata hadu, kalau dia kata hadu, ini fa'il. Ah, pula bondo ini. Okey. Okey. Lafaznya sama. Kata dasarnya sama. Yahudi daripada fi'il mudhari'. Apa tanda dia mudhari'? Ada ya kat depan ni. Apa tanda fi'il mudhari'? Ada huruf kat depan ni. Ha, ni siapa belajar bahasa Arab lah. Apa huruf yang kat depan fi'il mudhari'? Ada lima huruf. Ha, ada lima huruf yang menandakan dia fi'il mudhari'. Alif, nun, ya, ta. Zaman saya belajar dulu, ustaz saya kata alif, nun, ya, ta, itu huruf muqaddimah fi'il mudhari'. Kalau ada alif, nun, ya, ta, alif, nun, ya, ta, empat huruf ni, ini tanda fi'il mudhari'. Anaitu. Alif, nun, ya, ta, anaitu. Saya belajar di Mosir, orang Arab aja anita. Alif, nun, ya, ta, dulu masa sekolah dia ajar anaitu. Ha, bila pergi Mosir, Arab ajar anita, kata dia. Ha, kan sedap sikit bunyi itu kan. Ha, kalau ana itu tu biasa. Ani ta'lib nun ya ta, itu tanda fi'il mudhari'. Huruf ke depan tu fi'il mudhari'. Kata kerja apa ni dalam bahasa Inggeris present tense. Betul lah. Present tense kan? Mudhari' ni present tense lah. Ha, okey, present tense. Okey. Kalau hadu dia dipanggil fa'il. Fa'il ni maknanya orang yang buat. Si pelaku. Apa nama dalam bahasa Melayu tu? Apa nama entah. Saya pun tak otis bahasa Melayu ni. Contoh tak bahasa dah. Pelakulah si pelaku orang yang buat. Fa'il. Kalau orang yang kono dia dipanggil maf'ul. Nah, ni orang yang buat dipanggil fa'il. Okey, itu kata dasar dia. Maknanya, alladzina hadu merujuk kepada juga maksudnya Yahudi. Saya dah sebut dulu lah. Kalau ingat ni lah. Kalau ingat, ingat kot insyaAllah. Ha, sebelum pergi umrah lukut, saya cerita. Tentang anak-anak Nabi Yaakob. Ada dua boleh orang. Paling sulung anak Nabi Yaakob ni antara yang terlibat konspirasi membuang Nabi Yusuf ke dalam perigi adalah salah seorang anaknya nama Yahuda. Nama salah seorang anak Nabi Yaakob. Adik-beradik Nabi Yusuf. Yang sulung tu dikatakan nama Yahuda. Nama yang sulung tu dipanggil Yahuda. Sebab itu bila Quran menggambarkan tentang penyelewengan Bani Israel, dia akan guna istilah Yahudi. Yahudi. Orang-orang yang menyeleweng daripada ajaran agama Allah Ta'ala dan yang menentang Nabi, dia digelar dengan gelaran Yahudi. Itu golongan Yahudi lah. Okey, baik. Kalau kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala sebut perkataan hadu ni yang merujuk kepada Yahudi ni, ada 10 tompek dalam Quran. Ada 10 tompek dalam Quran. Okey. Ada 10 tompek. Baik. 10 tompek ni, 2 tompek menggambarkan hadu ni maknanya taubat. Okey, pertama surah Baqarah ayat 62. Ni surah kita baca ni. Yang kedua surah Maidah ayat 69. Okey, 2 tu gambaran baik. Hadu maknanya orang yang taubat.
Surah Baqarah ayat 62 dan Surah Maidah ayat 569. Sorry. Ayat 69. Dua surah tu, dua ayat tu menyebut hadu dengan makna apa tadi? Ada saya tulis tak? Tabu. Hadu dengan makna tabu, taubat, kembali. Adapun 8 ayat yang berbaki semua menggambarkan sifat buruk. Munafiknya, menentang ayat Allah, melawan ayat Allah. Guna istilah hadu juga. Tapi hadu tu menggambarkan konotasi buruk lah. Maknanya ta'rifan yang buruk terhadap golongan mereka. Okey, ayat lain apa? Yang 8 ayat berbaki tu. Okey. 8 ayat yang cerita tentang hadu yang tak baik ni. Yang pertama, Surah An-Nisa ayat 60 dan ayat 46. Surah An-Nisa ayat 60 dengan ayat 46. Tu dua dah tu. An-Nisa ayat 60 dan 46. Ini balikkan rujuk. Ini semua kerja rumah ni. Homework ni. Ha. Okey. Saya sebut tu nanti. Ha, balik nanti buka. Okey. Surah An-Nisa ayat 46 dan ayat 60. Yang ketiga, Surah Maidah ayat 41 dan ayat 44. Surah Al-Maidah ayat 41 dan ayat 44. Ha, yang ni hadu yang buruk. Okey. Mana dah empat dah. An-Nisa ayat 46 60, Al-Maidah ayat 41 44. Yang kelima, Surah Al-An'am. Okey, Surah Al-An'am ayat 146. Surah Al-An'am ayat 146. Surah Al-An'am ayat 146. Yang keseterusnya, Surah An-Nahli ayat 118. Okey, Surah An-Nahli ayat 118. Yang seterusnya ni, Surah Al-Hajj ayat 17. Surah Al-Hajj ayat 17. Ni, Surah Al-Hajj ayat 17. Dan yang terakhir, Surah Al-Jumu'ah ayat 6. Surah Al-Jumu'ah ayat 6. Okey. Surah Al-Jumu'ah ayat 6. Boleh dapat eh? Boleh? Okey, baik. Semua laju nulis tu. Semua sekretari semua berlaku eh. Okey, baik. Saya ulang balik lah. Yang cerita buruk eh, ada 8 ayat lah. An-Nisa ayat 46 dan 60. Al-Ma'idah ayat 41-44. Al-An'am ayat 146. Surah An-Nahli ayat 118. Surah Al-Hajj ayat 17. Dan Surah Al-Jumu'ah ayat 6. Yang ni cerita hadu ni pada takrifan yang buruk. Sifat munafiknya, koreh kepala. Koreh kepala kau? Koreh hati macam tu lah. Dogilnya. Ini hadu dengan makna buruk. Tapi hadu dengan makna yang baik ada dua sahaja. Surah Baqarah ayat 62 dengan Surah Maidah ayat 69. Hadu dengan makna tabu, taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi maknanya kalau ada di kalangan orang-orang Yahudi, dia beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulullah, maka dia termasuk di kalangan orang berimanlah. Ha, jadi bukan masalah Yahudinya tu, masalah keimanan dia. Ha, jadi kalau ada soalan lah tanya, ada tak orang Yahudi beriman? Ha, jawabnya ada lah, kalau dia beriman kepada Allah dan ikut membenarkan Rasulullah. Dan memang ada pun zaman Nabi pun, antara Yahudi yang dikenali masuk Islam antaranya Abdullah bin Salam. Ada Yahudi masuk Islam? Ha, kan? Ha, baik. Okey. Walladzina hadu wan nasara. Baik. Ha, yang sekarang ni, yang ekstrim ni dia... ekstrim lah, kita panggil ekstrim kan? Ha. Dia tak ada masuk Islam, memang dia tak masuk Islam lah. Banyak, dia satu ada engineer ortodok kan? Tapi dia tak Islam. Memang tak Islam. Ha, yes. Ha. Yang ekstrim tu yang... Yang apa? Zionis, apa semua ni kan? Ha, dia gini. Ha? Ha. Allahu'alam. Saya nak kata apa pun memang tak boleh lah kalau jawapannya kan. Ha, sebab kita tak boleh nisbahkan dia beriman. Sebab dia tak beriman. Sebabnya dia patut beriman dengan Allah. Ikut syariat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ha. Dia kata boleh makan tak? Sembelihan lah. Ha, yalah. Itulah tu. Ha, itu pernah tanya tu. Orang embassy pernah tanya macam mana. Ha.
Tak ada, memang tak ada pilihan lain. Ke ada? Dah banyak dah. Kalau kan, kalau saya sebut kan jadi macam jadi hukum pula kan. Tak, saya cakap ni dia tak jadi fatwa lah. Maknanya daripada kapi botol tu adalah boleh sikit-sikit, saya pun tak berani kepada boleh lah. Tapi kalau dah ada alternatif yang lebih diyakini tu, tu lebih baik lah. Okey. Baik. Yalah, dia tak kira roket mereka mana kan. Kek Malaysia ni pun kau tak botol cara semua lih pun. pun lagi bahaya juga kan. Itu isu lah, betul lah isu kan. Kita boleh jadi kat sini kita tak nampak sangat pertembungan tentang isu ahli kitab tak ahli kitab ni. Dia terutama di negara-negara bola-bola yang majoriti macam di Mesir ni, memang isu. Sampai saya dikatakan lah, saya diberitahu lah, tapi saya pun tak pasti, saya tak ada maklumat yang clear lah. Dia katakan Susan Mubarak tu, isteri kepada Presiden Mubarak tu, siapa nama Presiden tu, Husni Mubarak, pun dah lupa nama dah. Dikatakan ahli kitab. Dikatakan Allahu a'lam. Okay, jadi tak ada, tak wujud lah. Tak ada. Dia, kalau dia mendakwa dia ahli kitab, tetap tak boleh terima dia sebagai ahli kitab sebagaimana hukum zaman Nabi. Sudah dah habis dah. Sebab kalau zaman Nabi itu boleh jadi ada baki-baki orang yang beriman dengan kitab Samawi yang dulu. Kemudian Nabi datang, mereka beriman dengan Nabi. Maka itu dipanggil sebagai ahli kitab. Tetapi pada nisbah hari ini, mereka sudah lagi tidak wujud lagi sebagai nama golongan ahli kitab. Kita mengiktikadkan akidah dia tak betul lah, sama je. Akidah dia sama lah seperti orang-orang yang kafir. Tapi tak perlulah kita kata kafir kau ni, kafir. Tak perlulah kita bawa kafir kat dia kan. Saja nak cik gaduh lah nama tu. Kalau dia kata dia ni ahli kitab, suka hati kau lah. Macam tu je lah. Kita tak boleh nak. Tapi kita beriktikad ahli kitab dah tak ada dah, tak ada ahli kitab lagi dah. Yang Ya. Yeah. Yes. Ya. Yeah. Dia wajib beriman dengan Nabi Muhammad. Dia istilahnya gini, mansukh nama dia. Bila agama, bila Nabi Muhammad datang, agama yang lain semuanya mansukh. Sebab Nabi Muhammad bukan diutuskan untuk orang Arab saja, tapi untuk seluruh alam. Seluruh alam. Jadi tak ada lagi istilah yang dipanggil sebagai ahli kitab, kecuali umur dia sekarang 1400 tahun. Boleh jadi ada. Adakah? Mana ada orang umur 1400 tahun? 1400 tahun tak hidup lagi dah orang tu kan? Kalau 1400 tahun hidup lagi tu, jonoh makan pencen tu. Kan? Tak ada. Tak ada lah. 1400 tahun tak ada lagi dah. Jadi mana tak ada? Okay? Ada banyak cara kita bertoleransi dengan orang bukan Islam ni. Menunjukkan toleransi kita. Kita berakhlak dengan akhlak baik itu toleransi sebenarnya. Ada benda yang dia kita rasa berbeza dengan dia, yang benda berbeza tu jangan bincang. Kita berbicara pada benda yang kita boleh bersama je lah. Kan? Tak semestinya kita nak meraihkan dia sampai kita mengiyakan agama dia. Itu satu benda yang saya kira kena ada penegasan di dalam soal akidah. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Kan? Aku tak sembah apa kau sembah, kau pun tak sembah apa yang aku sembah. Baik. Itu isu dia. Kemudian apa saya nak cerita, dilupa lah dah. Tu golongan ni ya. Okey, baik. Itu kisah hadu, iaitu siapa yang dimaknakan dengan hadu tadi? Okey, saya dah bincang dah. Hadu tadi dia merujuk kepada apa yang disebut oleh Allah dalam Quran, ada orang yang bertaubat, hadu ni ada yang merujuk kepada Yahudi. Yahudilah yang engkar kepada Allah Taala. Baik, kemudian disebut dalam ayat ni wan nasara. Nasara ni jamak. Jamak kata plural. Betul lah, jamak plural lah. Singular dia nasran. Nun sad ra alif nun. Nusran. Dia dipanggil singular dia satu, nusran. Bila jamak dipanggil nasara. Dia dipanggil jamak nasara. Okey. Macam mabuk lah, mabuk dipanggil sukran. Sukran. Sukran tu mabuk. Kalau ramai-ramai mabuk, sukara. Sukara. Nusran, satu. Nasara, ramai. Okay, ramai lah.
lebih daripada dua, itu dipanggil Nasara. Okey. Baik, mana datangnya nisbah Nasara ni? Baik. Ada pendapat yang menyebut tempat kembalinya Nabi Isa alaihi salam dengan ibunya Sayyidatina Maryam dipanggil nama tempat tu Nasirah. Nama tempat tu Nasirah. Sebab itu dinisbahkan kepada orang yang ikut Nabi Isa sebagai Nasrani ataupun Nasara. Nasrat. Eh? Nisbahnya nama tempat Nasirah, nama tempat tu. Okey. Ada juga pendapat yang menyebut Nasara ni daripada perkataan Ansar. Ansar ni maknanya orang yang menolong. Orang yang membantu Nabi Isa. Nah, pembantu-pembantu Nabi Isa, Ansar, atau dipanggil Hawariyun. Ataupun Al-Hawariyun. Nabi Isa tanya kan, dalam surah Saf tu lah. Man Ansari ilallah. Ansar, ni pembantu. Orang yang beriman dengan Nabi Isa itu, pembantu Nabi Isa itu dipanggil Al-Hawariyun. 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 Haa, tu dah. Okay? Ini pembantu Nabi Isa. Pengikut-pengikut. Kalau Nabi Muhammad, yang setia dengan Nabi Muhammad dipanggil sahabat. Sahabat. Untuk Nabi Isa dipanggil Hawariyun. Okay, Hawariyun. Ada 12 Hawariyun kan? Okay. Okay, baik. Bila kita sebut Hawariyun ni, pembantu-pembantu Nabi Isa tu, itu dinisbahkan dengan Nasara atau Nasrani. Okey. Jadi, apa silapnya pengikut-pengikut Nabi Isa di dalam beriman dengan Nabi Isa? Asalnya, ajaran mereka benar terhadap Nabi Isa. Tetapi apabila masuk saja golongan Yahudi merosakkan agama Nasrani, mereka menyebabkan pengikut-pengikut Nabi Isa ni secara berlebih-lebihan mengagungkan Nabi Isa. Ha. Sebab Nabi Isa ni di kisahnya panjang, riwayat cerita panjang juga. Nabi Isa ni di antara nabi-nabi yang banyak riwayat yang kita ketahui cerita adalah Nabi Isa lah. Ha, antara nama Nabi Isa kan. Nabi Isa ni berdepan dengan Raja Romawi, Rom. Jadi sebenarnya Nabi Isa bukan nak berperang dulu. Tapi ada satu orang yang khianat, yang pocah amanah. Okey. Disebut dalam riwayat tu namanya Yudas namanya. Salah seorang daripada pembantu Nabi Isa ni dipanggil Yudas. Yudas ni dikatakan rupanya macam Nabi Isa. Dia kata rupanya macam Nabi Isa. Sebab itu bila Nabi Isa AS nak dibunuh, Allah menggantikan dengan Yudas. Jadi pengikut-pengikut Nabi Isa ni, bila dia tengok Yudas kena bunuh, dia ingat tu Nabi Isa. Bila Yudas dibunuh, Yudas tu dibunuh, dia khianat dan dia dibunuh. Ha, Allah ganti dia lah. Dia dibunuh, dalam keadaan dibunuh, dia disalib. Maka pengikut-pengikut yang dah menyeleweng ni, sampai peringkat menyembah salib tadi, sebenarnya itu bukan Nabi Isa, tapi syubbihalahum, kata Allah dalam Quran. Orang yang digantikan yang serupa macam Nabi Isa. Sebab itu Nabi Isa tak mati. Nabi Isa diangkat. Jadi keimanan kita kepada Nabi Isa, itulah keimanan yang betul. Kita beriman dengan Nabi Isa AS, keimanan kita, keimanan yang betul. Ha, ataupun orang ni apa, sebut nama apa? Yesus. Ha, bila kita sebut Yesus, betul. Kita juga mencintai Nabi Isa. Ha, tapi Nabi Isa yang kita cintai dan kita imani, bukan seperti mana mereka beriman. Bukan seperti mana mereka percaya. Nabi Isa dalam keyakinan kita diangkat oleh Allah Ta'ala. Nanti akhir zaman Allah akan turunkan Nabi Isa semula. Dan riwayat menyebutlah itu dalam hadis. Dalam banyak hadis-hadis tak akhir zaman. Nabi Isa diturun. Nabi Isa dia akan jadi makmum yang akan jadi imam, Imam Mahdi. Nabi Isa kata, semayang ikut syariat kamu, aku akan ikut kamu. Saat Imam Mahdi dan Nabi Isa ada tu, waktu itulah disebut dunia mengalami keadilan. Maknanya adil, maknanya dibunuh Dajjal, semua-semua kehancuran tu dah habis dah. Jadi Nabi Isa turun dan Imam Mahdi menang, pada waktu itulah keadilan berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Taala. Dan tempat yang dikatakan turun Nabi Isa ni disebut di dalam hadis, turun di Menara Putih. Ni kata Menara Putih, Baidha, Menara Putih di timur Damsyik. Timur Syria. Damsyik ni Syria lah. Timur Damsyik. Sebab itu sebenarnya apa yang berlaku di Timur Tengah hari ni, di Syria apa semua ni,
ia sangat berkait rapat dengan tanda-tanda akhir zaman. Nah, sebab tu Syria sampai hari ni tak selesai-selesai. Nabi Isa dikatakan akan turun di menara putih di masjid, atau di menara putih tu, kalau kita tengok di antara perbahasan ulama, masjid tu, menara putih tu berada di masjid, nama sekarang ni Masjid Umawi nama dia. Sekarang ni kalau kita pergi tak tahulah, hancur ke bolong tak tahulah tu. Dia akan, Nabi Isa akan turun di situ. Sebenarnya apa yang berlaku di akhir zaman ni semuanya telah mengikut, kita panggil skrip lah. Nabi dah sebut lah moral. Ni semua tengah ikut skrip lah kau ni. Skrip lah kau ni. Yang Nabi dah sebut 1400 tahun dulu. Semua benda yang Nabi sebut 1400 tahun dulu, cerita tentang kemenangan Islam pun semua ni, sekarang ni semua sedang menuju kat ratu sekarang ni. Kita berada di zaman yang penuh fitnah hari ni. Banyak ujian. Kan? Banyak zaman kita ni yang banyak fitnah, banyak ujian ni. Banyak ujian. Tak tahu mana botol, mana salah. Nak kau bawa botol macam salah, nak kau bawa salah macam botol. Tu pun poning palo kan, tak siapa betul, tak siapa salah. Jadi kita jadi keliru zaman kita ni lah. Sebab tu kita diperkasakan supaya banyak baca surah Kahfi, supaya Allah bimbing kita, jangan kita terpedaya dengan fitnah-fitnah ni. Jadi termasuklah apabila bila mana Yahudi buat penempatan secara khusus di Palestin. Memang sebenarnya itu dah ikut skrip lah kau tu, ikut skrip lah tu. Mereka akan berkumpul di satu tompek, mereka akan dibinasakan di tompek yang sama. Sebutlah hadis. Cuma isunya, kita ni kek mana lah, tak tahulah. Islam tu mesti menang punya. Islam mesti menang. Cuma kita ni duduk kek mana? Itu isunya. Atau kita buat apa? Saya macam-macam, saya buat ni jam besar. Buat apa? Buat tak tahu. Tak tahu. Mereka buat itu kan? Tak tahu lah. Jadi, semuanya telah ikut lah. Sebab itu, dia, mereka ni, siapa-siapa sajalah, mereka baik Yahudi semua ni, dia mengkaji semua hadis-hadis Nabi ni. Itu yang boleh. Sebab itu apa yang disebut oleh Nabi di akhir zaman, sama ada mereka buat ke mereka sedang bersedia ke arah situ sebenarnya. Dia memang tahu. Dan dia memang tahu, dia pasti akan kalah punya. Dia mesti tahu. Dia tahu. Boleh kena keeguan pun semualah. Termasuklah antara kepercayaan mereka adalah bila Nabi sebut di akhir zaman nanti, umat Islam akan bunuh semua orang Yahudi, sampaikan orang menyuruh, Yahudi menyuruh di belakang batu dan pokok, batu dan pokok bercakap. Dia kata, wahai orang Islam, belakang ni ada Yahudi, bunuh dia. Maka kecuali satu pokok, nama pokoknya Gharqad. Pokok nama Gharqad tu kan. Dan orang Yahudi hari ni memang tengah banyak tanam pokok Gharqad sekarang ni. Cayo dah. Namanya jaya pun. Dikatakan begitulah. Allah Alam nisbah pokok tu apa, tapi Gharqad lah disebut dalam hadis Nabi SAW. Jadi pokok tu yang tak bercakap lah, yang melindungi dia. Dia nak selamat, lalu dia pun tanamlah banyak-banyak. Cayo dah. Itu di pihak dia. Di pihak kita. Pihak kita ni, Allah dah ajar dah macam mana. Allah dah sebut dah, Allah dah tunjuk dalam Quran. Siapa golongan yang Allah Ta'ala beri kemenangan. Dalam sejarah Islam ni, Allah nak bagi kemenangan dan pertolongan, ada syarat dia. Sekarang ni kojo kita adalah menyediakan syarat untuk layak dapat kemenangan Allah, pertolongan daripada Allah. Sebab bila Allah nak tolong, ada syarat dia. Jadi sesiapa yang memenuhi syarat tersebut, maka layaklah dia dapat pertolongan Allah. Sekarang ni kojo kita menyediakan syarat-syarat tu, melengkapkan syarat-syarat tersebut. Macam mana tu nak lengkapkan syarat tu? Betul lah. Dan taruhnya kita jaga sembahyang jemaah, menuntut ilmu, semua itu semua antara jalan-jalan bagaimana kita nak berada dalam keadaan menyediakan kemenangan. Anak-anak lelaki pergi halau dia sembahyang kat masjid, suami isteri, suami pergi halau dia, bang pergi sembahyang, kalau tak dan tak cedok nasi tu kan, halau dia sembahyang. Ni nak lawan Yahudi ni, lawan Yahudi ni. Bah, Yahudi ni dia tak kuat, tapi kita lemah. Menyebabkan bila kita, dan yakinlah sebenarnya umat Islam ni dia menang bukan kerana kekuatan dia menyamai kekuatan musuh. Umat Islam ni dalam sejarah dia menang bukan sebab kekuatan dia lebih kuat daripada musuh atau kekuatan dia sama macam musuh. Sejarah menunjukkan Islam ni menang semua pertolongan Allah. Tetapi mereka menyediakan persiapan. Lepas semalam saya dengar dalam Facebook lah, Tuan Guru Dr. Zulkifli Al-Bakri bincang isu mengenai Palestin. Menarik cerita dia. Saya pun tengah kumpul poin lah, kalau dapat nanti kita kongsi sikit lagi kan. Kongsi sikit. Islam menunjukkan sejarah siapa yang membebaskan Palestin. Mula-mula Saidina Umar.
Lepas tu Salahuddin Al-Ayyubi. Dua tokoh ni kalau kita kaji, kehebatan mereka itu melayakkan mereka dapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bukan setakat menyediakan tentera. Jangan kata tak apa ustaz, Allah tolong, jangan risau, Allah tolong. Habis itu orang tak bawa kodang, orang tak bawa senapang, tak bawa senjata, tak apa Allah tolong, tak boleh. Konon sedia, sebab Allah kata apa? Wa'iddu lahum mastata'tum, siapkan mengikut kemampuan kamu, ikut kemampuan kita. Bukan ikut kemampuanmu musuh. Ikut kemampuan musuh tak dapat sama dah. Ikut kemampuan kita. Tapi kemampuan kita yang paling maksimal yang kita boleh buat, tu kita buat. Sebab selebihnya apa? Nasrullah, pertolongan daripada Allah. Pertolongan daripada Allah. Sebab itu bila dikisahkan bagaimana Sayyidina Umar ni menyediakan tentera yang membuka kota Palestin, dan Sayyidina Umar ni sendiri ambil kunci Palestin nak dibuka, Baitul Maqdis untuk dibuka. Orang Kristian pada waktu itu bila dia tengok Sayyidina Umar yang datang ni, dia menanti-nanti Sayyidina Umar ni, sebab di antara yang terdapat dalam kitab mereka yang terdahulu menyebut ciri-ciri orang yang akan membuka kota Baitul Maqdis. Jadi dia tunggu yang datang ni, Sayyidina Umar ni ikut tak macam mana yang disebut dalam kitab Samawi dulu. Nah, disebut Sayyidina Umar ni dia datang dengan pembantu dia, ada yang kata cucu dia lah. Dia bergele-gele naik unta tu. Kejap dia naik, kejap Sayyidina Umar naik, kejap cucu naik, kejap pembantu dia naik, gele-gele. Sampai hampir-hampir masuk pintu gerbang tu, geleran pembantu dia naik unta, Sayyidina Umar tarik. Pembantu dia kata, wahai Umar, takkanlah dia duduk atas kau lah tarik unta. Ha ni, bawa menteri bosa, menteri bosa tarik, contohlah. Ha, dia punya dereba ke atas tu. Boleh lah. Kata Sayyidina Umar, tak boleh. Ini hak kau, kata dia. Ini geleran kau, aku mesti berlaku adil. Geleran kau. Jadi orang ramai bila tengok masuknya berdua ni, dia tengok yang duduk tang atas unta ni tak nampak sifat-sifat. Ha, tak ada makna, tak ada roman lah. Tak ada roman pun ni, tak ada roman ciri-ciri lah. Tapi bila tengok yang tarik tu macam ni, tapi takkan dia. Sifatnya tawaduk, yang disebut dalam kitab tu kata tawaduk. Sampai dikatakan dalam kitab tu, dia kata yang datang buku itu, dia kata dalam keadaan yang begitu sangat tawaduk, dia punya jubah ni ditampal 7 boleh tampal. Maknanya memang zuhud lah. Mana kata zuhud? 7 boleh tampal. Ini Sayyidina Umar ni khalifah kedua lepas Sayyidina Abu Bakar, yang negara Islam ni dah semakin meluas, makin banyak rotor lah. Pemimpin dia, khalifah dia pakai jubah 7 boleh tampal. 7 boleh tampal. Ni Sayyidina Umar. Bila dikira betul-betul 7 boleh, memang inilah sifat-sifat orang yang Allah beri untuk buka Palestin. Ha, 7 boleh tampal. Bukanlah lepas ni saya suruh semua pakai jubah 7 boleh tampal. Ha, lepas ni ustaz semua zuhud belakang ni, semua tampal-tampal belakang ni. Ha, kalau ikut ustaz ni memang tak layak ni dong kan. Sebab tak bertampal baju eh tu kan. Ha. Ha, jadi kita nak sebutnya bagaimana Allah sediakan syarat-syarat. Kita sediakan syarat-syarat, Allah akan bagi pertolongan. Masuklah Salahuddin Al-Ayyubi kan. Ha, itu golongan yang dipanggil Nasrani. Okey, golongan Nasrani. Okey. Golongan yang disebut As-Sabi'in. Okey, As-Sabi'in disebut oleh Allah di dalam Quran sebanyak 3 kali. As-Sabi'in ni 3 kali Allah sebut. Pertama, dalam surah Baqarah ayat 62 ni. Yeah, surah kita baca ni ayat 62. Yang kedua, surah Al-Hajj ayat 17. Yang ketiga, surah Al-Maidah ayat 69. Surah Al-Maidah ayat 69. Surah Al-Maidah ayat 69. Okey. 69 Maidah ayat 69. Jadi 3 ayat dalam Quran sebut Sabi'in. Pertama, surah Baqarah ayat 62, surah Al-Hajj ayat 17, surah Al-Maidah ayat 69. As-Sabi'un. Okey. Ini sebut Sabi'un. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan was-sabi'una wan nasara. Okey. Baik. Jadi siapa yang dipanggil golongan Sabi'un ni? Ataupun yang di dalam ni disebut Sabi'in. Okey. Sabi'un ni, Sabi'un asal lah. Ini kalau marfu' Sabi'un, eh? Dia majrul wal ladzina, eh? Dia juga Sabi'in. Okey.
Siapa yang dikatakan sabiin atau sabiun ni siapa? Ha, antara yang saya sebut tadi siapa? Dia di antara Majusi dan Nasrani, antara agama Majusi dan agama Nasrani. Sembah malaikat, dia semayang tak ngadap kiblat. Okey, dan dia membaca kitab Zabur. Ha, okey. Tu di antara sifat-sifat yang dipanggil ataupun ciri-ciri orang yang dipanggil sabiun, sebagaimana yang dikisahkan terhadap apa dan riwayat daripada Salman Al-Farisi. Ha, okey. Dan sabiun ini pun mereka terdiri daripada golongan yang mensyirikkan Allah lah. Tak betul lah, cara tak betul, cara berimannya tak betul. Ha, eh? Tapi ada satu pendapat yang muasirah sikit yang apa ni, dikata sabiun ini adalah pengikut Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ha, pengikut Nabi Allah Ibrahim. Tapi yang bukan ajaran yang betul lah, ajaran yang menyeleweng. Dia kata dia ikut Nabi Ibrahim. Ha, tadi saya sebut tadi Zabur kan, Zabur Nabi Daud. Ha, ni dikatakan mereka ni pengikut Nabi Ibrahim. Mana lebih hatih lagi lah, Nabi yang lebih hatih lagi. Okay. Dan menurut para ulama, antaranya Imam Tabari, dia dikatakan bahawa sabiun ni termasuk orang yang murtad lah, orang yang syirik. Syirik, dia tak beriman. Dia tak beriman. Sama lah kesnya macam golongan Yahudi dan Nasrani. Baik. Ha, jadi bila kita baca ayat ni, kita akan jumpa Allah letakkan huruf syarat. Man amana billah, baik dia Yahudi, baik dia Nasrani, baik dia Sabi'in. Dulu-dulu dia Yahudi, dulu-dulu dia Nasrani, dulu-dulu dia Sabi'in. Tapi bila datang Nabi, dia kena beriman dengan Nabi. Man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wal yaw wa amila salihan, dan orang yang beramal soleh. Okey, beramal soleh mesti ikut syariat Nabi Muhammad. Bukan beramal mengikut apa yang mereka pernah buat, tapi ikut syariat Nabi Muhammad. Okey. Falahum ajruhum, bagi mereka, kata Allah, pahala daripada sisi Tuhan mereka. Maksudnya apa ni? Kalau mereka beriman kepada Allah dari akhirat, yang dulu-dulu mereka kafir tu, yang dulu-dulu mereka mensyirikkan Allah itu, semuanya diampunkan. Nah, sebab bila dia syirik, dia masuk Islam, bersyahadahnya itulah taubat dia. Ha, syahadahnya tu taubat lah tu. Ha, eh? Taubat daripada syirik. Okay. Dan wala khaufun alaihim, dan mereka tiada kekhawatiran terhadap, tiada kekhawatiran terhadap mereka. Ha, ini disebut tentang hari yang kiamat, hari kiamat. Tidak takut hari kiamat, mereka takkan bimbang. Kenapa? Mereka beriman pada Allah. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan gelisah, takkan bersedih hati. Sebab apa? Sedih ni, yahzanun ni biasa merujuk benda yang dah lepeh. Kalau kita jumpa dalam Al-Quran kan, okay, perkataan dua tu dia kata la khaufun, la khaufun alaihim walahum yahzanun, walahum yahzanun. Okay, baik. Kalau ikut tafsir, la khaufun ni benda mendatang, kiamat. Okey, benda akan datang. Baik tu bila orang yang istiqamah, Allah kata dalam Quran, innal ladzina qalu rabbunallahi sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan turun malaikat. Malaikat kata apa? La alla takhafu. Don't worry, jangan takut. La takhafu ni apa? Jangan risau. Lepas ni semua mudah. Kubur mudah, hisap mudah. Ni la khaufun ni. Ni benda yang akan datang kiamat. Walahum yahzanun, dan jangan sedih. Sedih ni benda yang sudah berlaku, ma madha, apa yang telah berlalu. Ha, dulu boleh jadi dia syirik, bimbanglah dosa-dosa dulu macam mana. Walahum yahzanun, jangan takut. Yang dulu-dulunya Allah dah ampunkan. Ha, ni biasanya kalau kita jumpa ayat yang maksud ni lah, la khaufun. Dia ada dua kan. Satu, jangan takut. Yang kedua, jangan sedih. Takut ni bondo yang nak lepeh ni, nak datang. Yahzanun ni bondo yang dah berlalu kan. Ha, itu maksud daripada la khaufun alaihim walahum ya zanun. Okey. Kemudian ma madha. Mim apa, saya tulis lain ke?
Ma madho. Ha, ma madho. Okay, ma madho. Ma madho. Ha, okay. Ma madho, eh? Apa-apa yang telah berlalu lah. Okey, baik. Dan kemudian daripada itu, nanti kita sambung bulan minggu depan. Eh, minggu depan ada tak? Ayat yang ke 63 pula. Lepas daripada ni, eh. Okey. Ayat yang ke 63, ayat 64 dan ayat 65 hingga ayat 66 berkenaan kejahatan orang-orang Yahudi dan balasan ke atas mereka. Wallahu a'lam. Faham tak? Kau laju nah. Okey, boleh eh? Boleh tahan laju kau? Saya rasa tak ada laju nanti. Boleh tu kan? InsyaAllah. Ada soalan? Kalau tak ada lagi bagus. Alhamdulillah. Tu faham lah tu. Tu tanda faham. Alhamdulillah. Okay. Okay, baik. Jadi saya sekali lagi. InsyaAllah sekali lagi saya jemput lah. Kalau siapa berkelapangan. 31 Disember ni. Untuk sesama ke Pusat Pengajian Imtiaz. Kita ada buat majlis sedikit. Muda Rasul. Dan siapa yang berkelapangan dan berhajat nanti boleh jumpa dengan saya lah insyaAllah. Ahad lah. This coming Sunday. This coming Sunday insyaAllah. Yeah. Sunday. Yeah. Baik, kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah. Ya, yeah, ya. Yeah. 30 orang pelajar. Seorang satu juzuk. Eh? Okay, baik. Mula 9 pagi. 9 pagi. Habis pukul 11 lah lebih kurang. Sebelah habis lah. Sebelah tu habis lebih kurang ceramah-ceramah semua habis ke sebelah lah. Ceramah kejap ya. Setiap seorang ustaz tu 8 minit ya. Kultum. Kuliah 7 minit semua. Tapi tak lama lah. Ceramah tak lama insyaAllah. Allah Allah. Baik. Sekali lagi kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebenarnya sekali dengan ni, saya asalnya saya minggu lepas saya nak buat kenduri hari Ahad baru ni. Tapi keadaan isteri saya pun tak berapa sihat, tak mengizinkan. Anak saya pun kenduri doa selamat untuk anak saya khatan lah. Jadi saya sekalikan dengan 31 tu, kenduri doa selamat untuk anak saya berkhatan. Dua-dua bujang tu lah. Bujang tu. Khatan sekali. Tapi khatan dah selesai dah. Wallahu alam.